punya nama siapa, Mama? Ivan Pratista. Profesi satu tahun lalu sudah pernah, tapi kondisinya kan di rumah sakit dan banyak bidan dan alat lengkap. Terus karena saya terakhir itu membantu persalinan satu tahun yang lalu, saya review materi lagi. Gimana caranya? Ini SOP-nya pasti. Iya. Dan waktu saya sampai di rumahnya udah posisi ya, yang siap melahirkan begitu, Pak. Akhirnya saya langsung ambil glove, sarung tangan, lalu saya cek udah bukaan berapa. Kurang lebih waktu saya cek itu bukaan 3 ya, sekitar segini. Kan bukaan 1-10 itu bukaan 3, dan dari pengalaman saya selama profesi itu bukaan 3 mungkin 4 jam baru lahir. Cuma karena ibunya anak ke-6 berarti kan lebih lancar gitu turunnya, Pak. Kira saya bilang ke mama-mama kader pasien itu kayak, "Mama, ayo kita bawa ke darat saja." Ternyata mama-mama itu sudah koordinasi dengan puskesmas di darat, dan mereka sudah menyiapkan mobil menjemput di pantai di darat. Dan akhirnya kami bawa persiapan speedboat sekitar setengah jam. Saya dan teman-teman dari divisi kesehatan mempersiapkan obat-obatan rawat luka dan infus saya pasang, dan obat bius minta tolong teman-teman, dan akhirnya siap dan kami naik ke speedboat itu. Ya, setengah jam berjalan, tiba-tiba ketua kader posyandu itu Mama Leoni, beliau yang paling berpengalaman di antara mama-mama lainnya, tiba-tiba teriak, "Sarung tangan, sarung tangan!" Akhirnya saya langsung ambil, karena yang membawa alat-alat itu saya. Jadi waktu beliau teriak sarung tangan, langsung saya siapkan, pakai, saya juga pakai. Ternyata tiba-tiba kepalanya udah nongol, ya udah muncul gitu. Dan akhirnya Mama Leoni itu juga teriak ke Maurits itu yang mengendarai speed, padamkan speed gitu. Jadi langsung dimatiin, hebat, ya dimatiin. Ibunya ya udah paling berpengalaman itu, udah umur 40-50 tahun kurang lebih. Jadi speednya dimatikan mesinnya, dan kami di tengah laut ya terombang ambing. Terus akhirnya kami membantu persalinan, bayinya keluar cukup cepat, 10-15 menit sudah keluar. Tapi ternyata Mama Leoni bilang putar balik, jadi kita nggak jadi ke darat untuk ke puskesmas, balik ke Pulau Liki lagi. Ya, ternyata putar balik, tuh mau sampai pantai, ternyata sudah ditunggu oleh banyak anak-anak kecil di pulau itu, sekitar 10 anak kecil udah teriak-teriak kayak, "Adik Ivan, adik Ivan, adik Ivan." Jadi mereka sebenarnya sudah tahu kalau orang yang membantu melahirkan itu namanya akan diberikan ke anak itu. Hari ini mau ke rumah Pak Ganjar sama teman-teman. Ternyata saya dikirimin foto Ivan dan ibunya. Tadi pagi sedang datang ke Pustu ternyata. Kirim foto tadi pagi. Mirip banget sama kamu. Yeah.